Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua ya. Kembali dengan Pengadang Official di hari ini di tanggal 7 April 2023 dari Pool Island Tanah Tinggi Tangerang. Pengadang Official kembali beruntun ya, 3 hari berturut-turut ke sini. Hari ini hari H untuk trip perdana ALS 081 atau dengan julukan barunya bukan Pujangga ya. Tidak lupa juga Pengadang Official mengucapkan selalu salam terbaik untuk kalian semua ya, para pemirsa Pengadang Official dan pecinta bus ALS dimanapun berada. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Oke teman-teman, di hari ini adalah trip perdana untuk ALS 081 ya, di tanggal 7 ini. Jadi kita akan membuat liputan dari Pool ALS Tanah Tinggi Tangerang ini untuk keberangkatan ALS 081 ya. Hari ini di Pool ALS Tanah Tinggi Tangerang ini penuh ya parkiran. Paling ujung sebelah kiri ada ALS 055 Restu Bunda. Ini pernah juga ya mengisi trip di Bogor. Persis di sebelahnya ada ALS 284, masih dengan formasi tadi malam. Di sebelahnya ini ada ALS 081. Sini ALS 169 dan paling ujung ALS 071 ya. Di sini ALS 081 sedang persiapan ya. Armadanya masih dipersiapkan. Ini saringan udara atau saringan hawa. Untuk trip perdana ALS 081, saya kurang tahu nih jam berapa, tapi informasinya kemarin jam 2 siang ya teman-teman ya. Sekarang baru jam 13 lewat 11 menit ya. Tepat di hari Jumat. Kita coba lihat ya ke dalam ya. Ada aktivitas apa aja nih di dalam kabin bus ALS 081. Lah. Kok ada Om Setia nih? Kapan datang Om? Ah, masa baru kok udah ada di dalam sih? Wah, adem. Alias numpang kepanasan. Wah, teman-teman ini fans setianya 081 udah standby dari pagi berarti. Sorry saya baru datang. Iya, enggak apa-apa. Lanjut. Ini bolos kerja ini teman-teman tuh. Sampai bela-belain bolos kerja. Luar biasa. Enggak apa-apa. Demi 081. Demi trip perdana 081. Yes. Thank you ya, Om. Sukses ya. Sukses terus. Siap. Disupport. Iya dong, harus disupport. Ini teman-teman kita lihat dulu ya. Ini tadi malam berarti belum ditempelin ya nomor bangku. Ini kandang macannya. Kandang macan. Oh, di sini krunya 81 masih bersih-bersih. Ada Bang Ucok sama Bang Agus. Karena nanti masih ada waktu untuk jam keberangkatan. Lagi ngapain Bang Ucok? Ini Bang mau nukar nomor bangku. Oh, ngeganti. Ini kan masih yang kemarin ya? Iya, Bang. Ini berarti di sini si 3 ya? Iya. Kemarin itu 32 kan? Iya. Sekarang ini mau dibikin 2 kan? 21. Ya. Mau dibikin 21 apa 22? 21 22. Maksudnya itu konfigurasi seatnya 22. Tapi belum ada yang, oh udah ditempel. Ya udah ditempel. Lah kok ngacak ini 19.20 15.16 17.18 17.18 Oh ini belum semua ditempelin ya teman-teman ya.
Wih, Bang Agus sampai keringat basah. Basah ya. Panas. Di bagian depan sudah ditempel, ini ada 1, 2. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, di sini sudah dilengkapi bak sampah juga ya teman-teman ya. Sudah ada bak sampah. Jadi mereka lagi nempelin nomor pintu ini. Jadi nomor bangku ini atau nomor tempat duduk ini penting banget ya teman-teman ya. Karena kalau nggak ada di dalam kabin itu rada repot juga, soalnya kan di tiket itu pastinya ada nomor tempat duduk ya. Makanya kemarin udah kita siapkan. Jadi begitu nanti masuk ke landasan, penumpang masuk tinggal lihat nomor. Gitu. Bang Ucok kemana tadi malam? Pulang, Bang. Pulang? Iya. Pulang? Rumah saudara. Saudara yang ketemu di sini? Iya. Baru ketemu di sini ya. Langsung jadi saudara ya. Apalagi udah lama bilang. Gus. Tis. Siana udah punya sia, si Ucok san Bagas ni saudara nih ya. Yakin lah, dadah. Ah, ndak yakin. Biar udah ngucok. Bang Agus aja enggak yakin. Perkiraan dari mana itu Bang Agus? Kene. Rawamangun apa? Udah gede ya. Sebelum di 81, Bang Ucok di mana? 51. Panas. 51? Iya. Sama Sumo. Aduh, panas Bang Pengarang. Itu ada cincunya tuh. Baru datang. Ah, enggak apa-apa, panas-panas enak ini. Lagi ngirit solar ya, Bang ya? Nanti batal puasanya. Alhamdulillah masih kuat. Itu yang di belakang Bang Maman tuh. Apa? Kuat itu. Tadi aja nyaris. Apa tuh? Tak beliin RGB. Wow. Di mana itu belakang? Kap mesin. Oh. Walalu. Nih teman-teman. Kalau mau tak pesenin. Waduh. Pilih Bang Maman yang mana? 24 volt, udah 24 volt, udah enggak usah dipakai 12 volt lagi. Yang mau dipasangkan di 81 yang mana nih kira-kira nih? Ini aja mau tak beliin ini. Satu. Ya ini model kayak gini tapi 3. Ini kan satuan. Ini 3. Nah, terus kalau untuk yang tong lelotnya saya ini. Tong lelot. Tong lelotnya 81 ini. Nih. Ini ya teman-teman ya. Lampu RGB-nya tadi yang mana sekali lagi, sorry. Makin ganteng dong 81. RGB buat belakang kayak gini. Wow. Jadi yang nanti ini kan 3. Ini kan udah peruntukannya udah 24 volt. Dan setrumnya memang wajarnya setrumnya bis dia kan 24 volt. Panjang 150 cm, ntar beli 3. Kalau dipasang di mobil saya aja gimana? Bisa. Dirubah dulu 12 volt. Dirubah dulu ya. Soalnya sayang kalau di mobil Bang Maman. Udah. Gede 24 mobil saya aja. Enak bisa. Kali Bang Maman ya. Bang, saya check Bang, out langsung. Siap. Ini langsung tak check out 3 piece. Waduh. Nih. Harganya udah tanggal 9 atau tanggal 14 nyampenya. Nyampenya? Tanggal 9 atau tanggal 14. Sudah langsung dipesan ya teman-teman ya. Luar biasa. 3 piece itu udah di luar telolet ya? Di luar telolet. Jadi trip depan mudah-mudahan sudah terpasang semua. Udah, sip. Makasih banget ya. Siap. Om Setia ya. Rezeki 81. Sehat selalu. Amin, buat Om Setia. Amin. Thank you luar banget teman-teman. Ini fans perdananya 81 datang dari Yogyakarta. Mas Setia, tapi saya manggilnya Om aja karena beliau saya kirain orang Ambon. Emang kalau dibuka kayak orang Ambon ya? Mirip ya. Tapi memang dia sukanya lagu-lagu Ambon, lagu Batak juga suka. Soalnya tadi malam kita beli lem, ceritanya beli lem sama Om Setia tuh. Dia cerita mirip orang Ambon ya. Terus muterin lagu Ambon. Oh, cocok. Nusantara.
Makasih. Siap. Semongko. Semongko. 81 tetap semongko ya. Oke, 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 siap. Kita coba turun dulu ke bawah karena di kabin ini panas. Nanti kita lanjut lagi ya, teman-teman. Tetap stay tune di Pengadong Official.